للنبي الكريم وآله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيبنا مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. الحمد لله. Pertama dan selamanya marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah, Allah memberikan nikmat yang pelbagai kepada kita untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pulangkan nikmat-nikmat itu dengan mensyukuri segala nikmat Allah dengan ucapan kita, dengan segala perbuatan kita, kita kembalikan semua itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur juga kita kepada Allah, Allah masih memberi peluang untuk kita berada di atas rumah dia. Allah memanggil kita dan kita menyahut seruan Allah untuk kita solat maghrib berjemaah. Mudah-mudahan kita istiqamah, kita terus berada dalam keadaan begini insya-Allah. Nah, yang kedua marilah sama-sama kita memperbanyakkan salam serta selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kerana dengan perjuangan letih penat Nabi sallallahu alaihi wasallam kita dapat rasa Islam yang sampai kepada kita pada hari ini. Nah, satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis berkaitan dengan kelebihan orang yang bersama dengan Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran, orang yang sentiasa mentadabbur, mencari peluang untuk belajar dan memahami apa itu Al-Quran. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, satu hadis riwayat Muslim, "Wa man jtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah وذرهم الله وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. Satu hadis yang ringkas, tapi maknanya cukup mendalam kepada kita. Dan tidaklah satu kaum itu berkumpul di rumah-rumah Allah, buyutin min baitin min buyutillah, daripada rumah-rumah Allah yakni masjid, sambil membaca Al-Quran dan mempelajari sesama mereka, melainkan turunnya ketenangan kepada mereka, diliputi oleh rahmat Allah serta malaikat menggerumuninya, dan Allah menjadikan makhluk-makhluk yang berada di sisinya menyebut-nyebut mereka. Mana kata menyebut-nyebut di sini ditafsirkan sebagai mendoakan kita. Alam sekitar, seluruh binatang-binatang, seluruh makhluk Allah yang ada di sekitar ini dalam keadaan menyebut-nyebut, dalam keadaan mendoakan orang yang berada di dalam majlis Allah. Dan barang siapa yang amalnya perlahan, maka nasabnya tidak dapat mengangkat darjatnya itu. Ini hadis yang menceritakan kepada kita bagaimana orang yang berkumpul, duduk mencari dan memahami apa yang Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran, perintahkan kepada kita sebagai manusia, sekalipun ayat tu cerita tentang sejarah. Kalau di sekolah belajar sejarah ni antara subjek atau antara silibus yang mengantuk, tapi Allah sebut bab sejarah dalam Al-Quran, Allah sebut banyak sejarah tentang cerita-cerita kaum yang terdahulu,
sama ada ada nabinya ataupun tidak ada nabinya, Allah cerita tentang kaum-kaum itu. Apa sebab? Untuk memberi pengajaran kepada kita. Kenapa? Kita hari ini hanya mengulangi cerita-cerita yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Ha, bagaimana cerita tentang, kalau cerita tentang kepemimpinan, cerita tentang tanggungjawab pemimpin negara, bagaimana yang negara zalim pun ada, yang tak zalim, yang baik pun ada. Ha, bagaimana cerita Fir'aun dalam Al-Quran, banyak cerita tentang Fir'aun dengan Nabi Musa sebagai contoh. Ada lagi cerita tentang, kalau dalam Suratul Kahfi, cerita tentang Zulkarnain. Itu cerita pemimpin yang disegani dan pemimpin yang sangat dekat dengan rakyat. Pemimpin yang hebat. Makna kata itu cerita tentang kepemimpinan. Ada cerita tentang bagaimana akidah dipertahankan oleh seorang berbanding dalam satu kampung yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yasin sebagai contoh. Kita baca sirah-sirah ini bukan sebab apa? Kita nak mengambil pengajaran dan bagaimana kita nak letak, nak terapkan dalam kehidupan kita. Ha, sebab itu bacalah Al-Quran, carilah peluang untuk kita tadabbur Al-Quran sekalipun kita dalam keadaan susah, dalam keadaan orang kata perlu kepada pengorbanan masa dan sebagainya. Ha, insya-Allah pada malam ni kita sambung sedikit berkaitan dengan kita punya kitab tadabbur Al-Quran, masih lagi dalam surah Al-An'am insya-Allah. Ha, sebelum tu satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saya nak kongsi pada tuan-tuan. Ha, kadang-kadang benda ini dah orang kata apa, dah menjadi suatu lumrah, akan ada sahaja orang yang menegur dan bercerita tentang dia. Ha, satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah wallazi yaqra'ul Quran wa yatata'ta fihi wa huwa alaihi syakun lahu ajran. Ha, Rasulullah sebut dalam satu hadis riwayat Muslim, seorang yang mahir dalam membaca Al-Quran bersama dengan safarah al-kiram al-bararah, dan bagi yang membaca Al-Quran namun tersangkut-sangkut dan berasa susah buatnya, maka untuknya itu dua pahala. Nabi sebut kepada kita kelebihan orang yang membaca, yang mencari peluang untuk belajar Al-Quran. Ha, banyak dah hadis-hadis yang kita kongsikan sebelum daripada ini. Ha, namun hadis-hadis begini ni, kita dalam keadaan pertama kita baca Quran sekadar yang kita mampu. Itu kita teruskan. Teruskan baca Quran sekadar yang kita mampu. Sama ada selepas subuh, selepas maghrib, selepas isyak, waktu mana sekalipun kita teruskan. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran kata Rasulullah, fa innahu ya'ti, satu masa nanti Al-Quran yang kita baca, yang kita duk tadabbur, yang kita cari makna itu akan datang kepada kita syafi'an, sebagai syafaat kepada kita satu masa nanti. Sebab itu kita orang Islam ada satu benda yang kita percaya solid, benda tu mari daripada Rasulullah. Ngaji orang putih tak sebut benda ni, ngaji dalam sains tak sebut benda ni, ngaji dalam apa lain tak sebut, melainkan apa yang disebut oleh Rasulullah dan wajib kita percaya, iaitu alam barzakh dan alam akhirat. Wajib kita percaya. Ha, apa yang berlaku dalam lubang kubur, dalam liang lahat. Nah, dalam liang lahat bila di mana, bila mana ditutup dengan tanah, ditutup dengan kayu di atas lahat itu, kemudian ditutup dengan tanah, apa yang berlaku selepas daripada itu, dalam sains tak pernah cerita. Dalam biologi, kimia tak pernah cerita. Yang cerita siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita kepada kita. Ha, sebab itulah bila mana berlaku alam barzakh ni, apa maksud? Barzakh ni maksudnya pengasingan, dinding. Macam di tengah-tengah ni ada dinding. Pengasingan di antara lelaki dan perempuan. Itulah yang berlaku dalam alam barzakh, pengasingan di antara alam dunia dan alam akhirat. Kita masuk satu transit sebelum masuk transit yang terakhir, iaitu alam akhirat. Ni kita nak bersedia, yang kita hidup di dunia ni sikit saja amalan yang kita nak bawa esok. Dan esok itulah yang bila mana masuk alam akhirat, itulah bekalan yang kita bawa di dunia ni kita nak guna pakai pada ketika itu. Sebab itu rugi orang hidup di dunia ni, sekadar mana dia nak hidup, dia hidup dalam keadaan bersukaria. Sangatlah rugi. Sebab apa? Yang lebih suka, yang lebih indah, apa yang berlaku di alam akhirat. Kenapa Allah rahsiakan kehebatan jannah, kehebatan syurga?
Satu benda yang special, kita kalau birthday anak, bukan kita beli hadiah bawa dengan beg-beg plastik tunjuk depan anak, tidak. Kita bungkus, bagi kejutan, bagi prank, macam-macam orang buat sekarang ni. Kan? Prank kek jatuh lah, prank itu, prank ni, macam-macam orang buat. Sebab apa? Nak bagi satu kejutan kepada anak ataupun orang yang kita sayang, yang special. Begitu juga Allah Ta'ala bila mana dia nak bagi satu benda yang special, satu benda yang istimewa kepada hamba dia yang special, dia akan bagi dalam bentuk kejutan. Dalam bentuk kita pun duk fikir macam manalah syurga. Ha, sedangkan Allah Ta'ala kata, Nabi SAW kata, syurga ni tak pernah terlintas di fikiran kita, tak pernah tengok dengan mata kita, tak pernah dengar dengan telinga kita. Ha, bagaimana syurga Allah, bagaimana kehebatan, keindahannya, wallahu'alam. Yang penting kita usaha untuk kita, kita dapat syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan antara benda yang kita perlu usaha, ialah bagaimana kita berusaha dengan Al-Quran kita. Sebab itu tahap Al-Quran orang yang ada dalam masjid hari ini berbeza-beza. Ada orang tahapnya begini, ada orang tahapnya begini, ada orang tahap begini-begini, berbeza-beza masing-masing. Sebab itu saya sebut tadi, yang pertama sekali, sekadar kemahiran mana yang kita baca, kita boleh baca Al-Quran, kita baca, kita teruskan. Yang kedua, kalau kita rasa, ataupun kita duduk kata, aku ni baca seorang memang betul semua Al-Quran yang aku baca. Tak ada orang tegur, memang betul. Carilah Tok Guru supaya sikit sebanyak kita membetulkan bacaan Quran kita. Yang ketiga, bila mana kita ni dah mahir, dah boleh sedikit baca Quran berbanding orang lain, kita pula tukang ajar Al-Quran kepada orang lain. Bagaimana kita tengok 2-3 hari lepas. Bukan 2-3 hari lepas, baru 2 hari lepas. Apa ni, majlis tadarus Quran peringkat kebangsaan. Kita tengok macam-macam orang yang istimewa pun boleh hafal Quran, masuk pertandingan, wakil negeri pula tu. Ada seorang OKU yang wakil, saya tak ingat negeri mana. Wakil negeri. Kalau daripada Johor, juzuk 1 hingga juzuk 10. Budak sekolah Ma'ahad Mua, umur 15 tahun, umur 14 tahun, masuk pertandingan dan boleh dapat, boleh makna kata setaraf dengan orang-orang yang hebat yang lain. Masya Allah. Ini satu kelebihan yang Allah Ta'ala nak tunjuk, bukan kepada kita je, kepada semua orang. Apa yang Allah Ta'ala nak tunjuk? Allah Ta'ala nak tunjuk, budak ni kalau kita kata umur 14, umur 15, baru berapa tahun betul-betul duduk dalam bidang Quran, baru berapa tahun dengan Al-Quran, tapi bila mana dia nak, dia rasa nak dengan Al-Quran, insya-Allah Allah Ta'ala bagi. Yang dapat nombor satu, nombor dua, tadarus, tilawah Al-Quran. Yang pertama Aiman Ridwan, yang kedua Umar Syazuli. Itu umur bawah saya, umur 20-an tuan-tuan. Junior-junior dekat Darul Quran. Masya-Allah, kita tengok Allahu Akbar, memang hebat sungguh. Bila mana nak dengan Al-Quran, Allah bagi. Sekalipun umurnya masih muda, baru saja orang kata baru 2-3 tahun berjinak dengan Al-Quran, tapi Allah bagi rezeki. Ini satu tempelak daripada Allah kepada kita sebenarnya. Bagaimana kita yang dah berapa tahun belajar Al-Quran, dah berapa tahun kita dengan Al-Quran, tapi kita masih di tahap yang sama. Walaupun dah habis PKP ke, habis COVID ke, tak habis COVID ke, sama je kita dengan Al-Quran. Ini satu satu kiasan kepada diri kita, supaya kita sedar, supaya kita menambah ilmu tentang Al-Quran. Dan orang yang belajar Al-Quran ni, Rasulullah kata, orang yang merangkak sekalipun dalam bidang Al-Quran, kalau dia berusaha, 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 dia dapat dua pahala. Pertama, pahala baca Quran, dan pahala susah dia membaca Al-Quran. Bacalah Al-Quran tuan-tuan, carilah. Mana-mana Tok Guru ataupun kita sendiri boleh baca Quran, kita baca Quran. Sekarang ni banyak sangat dah orang buka kelas dan sebagainya. Yang penting kita cari ataupun tidak. Baik, hari ni insyaAllah kita masuk ataupun kita habiskan sedikit berkaitan dengan kitab kita, iaitu berkaitan dengan tadabbur surah Al-An'am. Tadabbur surah Al-An'am secara ringkas. Surah Al-An'am ini ayatnya ada 165 ayat. Ibn Katsir kata semua 165 itu ayatnya surah Makkiyah, turun di Mekah. Adapun ada 9 ayat lebih kurang yang turunnya di Madinah, yang disebut sebagai Madaniyah. Ada berlaku perbezaan pendapat di kalangan para ulama. Imam Qurtubi kata ada 4 ayat.
Ada beberapa imam lagi ada kata dua ayat. Ha, tapi saya ambil pendapat Ibn Kathir. Dia kata ada 9 ayat yang turun di Madinah. Mana kata ada 9 ayat Madaniyah. Selebihnya yang turun di Mekah. Kalau orang belajar tafsir Quran, kenapa pentingnya Makiyah dengan Madaniyah? Pentingnya Makiyah. Ha, Makiyah ini biasanya bagaimana Allah nak cerita tentang pengukuhan kepada akidah. Bagaimana Rasulullah yang masih berada di Mekah pada ketika itu, bila mana turun ayat Al-Quran adalah untuk mengukuhkan jati diri Rasulullah dan para sahabat. Bagaimana Allah cerita tentang umat terdahulu kena bantai begini, kena bantai begini. Apa sebab? Nak bagi pengajaran. Ha, kalaulah orang yang menentang Allah, ada balasan yang Allah Ta'ala balas. Ada balasan yang Allah bagi pada orang-orang yang macam ni. Bagaimana Fir'aun sekalipun seumur hidup tak pernah sakit. Nah, ditawarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau beriman kepada Allah ada beberapa tawaran. Antaranya jadi muda, umur bertambah 400 tahun. Dan perluasan kuasa yang ada pada ketika itu diluaskan lagi oleh Allah. Tak diterima. Tak diterima oleh Fir'aun. Bagaimana Allah Ta'ala azab Fir'aun dengan tentera Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau kita tengok cerita-cerita ni, Allahu Akbar. Boleh jadi inilah yang menguatkan Rasulullah pada ketika itu dan para sahabat. Kita tak duduk dalam situasi dikekang, tak duduk dalam situasi dizalimi oleh kaum dia sendiri. Bagaimana beberapa tahun Rasulullah dan kaum dia, orang tak kahwin dengan kaum dia. Orang tak kahwin dengan kaum Bani Hashim pada ketika itu. Orang tak meniaga dengan mereka. Orang tak bagi makanan. Orang tak kongsi dan sebagainya. Ha, sampai tahap Allah Ta'ala turunkan ayat-ayat daripada Makiyah. Antaranya untuk menguatkan akidah para sahabat. Bayangkan tuan-tuan. Ada orang tanya. Agak-agaklah. Kalau kita hidup di zaman Rasulullah. Sempat jumpa dengan Rasulullah. Jadi sahabat Rasulullah. Agak-agak. Bukan jadi sahabat Rasulullah, kita hidup di zaman Rasulullah. Agak-agak kita ikut Rasulullah ke ikut puak satu lagi? Tak boleh nak jawab. Sebab apa? Kita pun tak tahu ketahanan mental kita, ketahanan akidah kita sejauh mana. Sebab itu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekalipun ada sahabat yang terlibat dengan zina, ada sahabat yang terlibat dengan maksiat ini, ada sahabat yang terlibat dengan maksiat ini. Tapi semua mereka dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha kepada mereka. Apa sebab? Sekalipun mereka buat maksiat begini-begini, tapi di akhirnya Allah nak bagi pengajaran kepada kita. Ha, di hujungnya ada taubat dan sebagainya. Itu kisah-kisah yang sangat panjang. Ha, yang kalau kita nak ambil hukum daripada mereka. Makna kata, ha, apa yang berlaku kepada mereka sebagai pengajaran kepada kita. Kalaulah tak berlaku benda itu, boleh jadi zaman kita ni kita pening. Bagaimana nak menghukum ataupun nak ambil pengajaran, nak keluarkan satu hukum tu macam mana. Ha, sebab itu Rasulullah, ha, saya pernah sebut Rasulullah ni seorang yang sensitif. Sampai tahap Allah tegur Rasulullah dalam beberapa surah dalam Al-Quran. Antara yang masyhur surah Abasa wa Tawalla. Surah At-Tahrim tu teguran Allah. At-Talaq. Banyak lagi beberapa surah teguran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah Abasa itu Abasa wa Tawalla an ja'ahul a'ma. Cerita tentang bagaimana Rasulullah didatangi oleh seorang sahabat Abdullah bin Ummi Maktum. Ha, bila mana dia nak tanya, "Ya Rasulullah, ada ke tidak ayat Quran yang turun pada hari ini supaya aku boleh ambil pengajaran daripada ayat Quran tersebut?" Mari jumpa Rasulullah. Dia ni seorang yang buta, tak nampak. Rasulullah tengah berhadapan dengan 4-5 orang pembesar-pembesar Quraisy yang masih belum Islam, yang musyrik. Baik. Bila mana Rasulullah berhadapan dengan mereka pembesar-pembesar ni, dalam kepala Rasulullah, kalau mereka ni Islam, makna kata pemimpin tu Islam, kaum dia insya-Allah akan masuk Islam. VIP pada ketika itu. Lalu datang seorang sahabat yang buta, Abdullah bin Ummi Maktum, tanya Rasulullah tentang ayat Quran yang turun pada hari itu. Rasulullah macam sedikit dahi dia ni macam begitu. Ada orang kata apa, kedut sikit macam, dia ni, begitulah. Tak keluar perkataan pun, cuma sedikit sahaja respon daripada Rasulullah macam tak berapa berkenan. Tapi Allah Ta'ala dah tegur Nabi SAW. Padahal Abdullah bin Ummi Maktum tak nampak pun muka Rasulullah macam mana pada ketika itu. Tak nampak pun respon Rasulullah. Tapi sensitif Rasulullah dalam bab-bab itu. Dalam bab-bab itu. Makna kata sensitif tu macam mana?
mudahnya untuk memberi pengajaran kepada kita manusia yang kemudian ini. Baik. Dan surah Makkiyah. Adapun surah Madaniyah ini kebanyakannya menceritakan tentang hukum hakam. Cerita tentang hukum hakam, pensyariatan yang berlaku dalam agama Islam. Sebab itu surah Makkiyah, surah yang kita baca, yang kita nak tadabur ini, kita dah tadabur pun sedikit sebanyak daripada surah Al-An'am. Ini kebanyakannya adalah surah ayatnya turun berkaitan dengan Makkiyah. Sebab itu dalam surah ini Allah banyak cerita tentang puak-puak ataupun kaum musyrikin Mekah. Baik. Ada dua bahagian daripada suratul An'am. Yang pertama daripada ayat 1 hingga ayat 117, ini Allah cerita tentang akidah yang syirik. Akidah yang salah, yang supaya kita pada hari ini bila nampak, oh ini akidah begini-begini, Allah cerita dah dalam surah An'am, ini akidah yang salah, yang tak boleh kita ikut. Yang kedua, pembahagian daripada ayat 118 hingga 165. Ni cerita tentang amalan-amalan syirik yang berlaku dalam kaum musyrikin. Supaya apa? Kita pada hari ini jangan tergolong dalam golongan orang yang buat amalan-amalan syirik. Kadang tanpa sengaja buat syirik. Buat syirik macam mana? Syirik ni pula terbahagi kepada dua. Bukan semata-mata pergi ke tokong, pergi ke gereja, sembah Tuhan selain daripada Allah tu baru syirik, tak? Kadang ada syirik yang kecil yang kita tak perasan. Perkataan kita boleh jadi syirik kecil. Membanggakan diri. Membesarkan diri, bukan membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Dan nama surah daripada surah Al-An'am ini ada dua nama. Yang pertama Ayyamillah, iaitu hari-hari Allah. Adakah hari-hari Allah ni sama dengan hari-hari kita? Ahad, Isnin, Rabu, Khamis, Monday, Sunday dan sebagainya? Tak. Ayat yang dimaksudkan Ayyamillah ni maksudnya hari-hari Allah. Bagaimana Allah menghukum kaum yang sebelum daripada Nabi Muhammad, bila mana mereka lawan, menentang Nabi mereka. Sebagai contoh, Nabi Nuh, kaum Nabi Nuh kena apa? Banjir yang besar. Bagaimana kaum Nabi Hud, Allah Subhanahu Wa Taala sebut birihin sarsarin. Allah bagi satu angin yang sejuk menyebabkan kematian kepada mereka. Kaum Nabi Hud alaihi salam ini kaum dia orang yang besar, gagah. Dia sebut, dia kata apa? Mana lagi kaum yang gagah, mana lagi kaum yang hebat, yang perkasa berbanding kami semua. Disebabkan itu keangkuhan mereka, Allah hantar angin. Benda yang tak nampak menyebabkan mereka mati dengan angin tersebut. Sebab itu bila Allah nak menghinakan sesuatu, Allah nak jatuhkan sesuatu, dia tak perlu benda yang besar pun. Tentera dia cukup dengan benda yang tak nampak, cukup dengan ketakutan, boleh mematikan satu-satu benda. Ini kekuasaan Allah. Bagaimana kaum Nabi Saleh, kaum Nabi Lut umpamanya, Allah Ta'ala angkat bumi mereka sampai ke langit, Allah balikkan, pak, jatuh ke bawah. Inilah maksud Ayyamillah, hari-hari di mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menghinakan ataupun memberi hukuman kepada mereka yang menentang Nabi, Nabi-Nabi zaman mereka sebelum daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Sebab itu, sebab apa yang berlaku kepada musyrikin pada ketika itu, kalau kita tengok, musyrikin pada ketika itu pun dalam keadaan antara kerjanya berdagang. Berdagang ke mana? Ada yang ke Yaman, ada yang pergi ke Syam. Syam ini bagaimana yang kita sebut sebelum daripada ini, ada empat negara terdiri daripada yang termasuk dalam Syam. Jordan, Lebanon, sikit daripada Palestin, dan satu lagi, Allahumma salli ala Muhammad, Iraq. Ini negara-negara yang terlibat ataupun dalam kategori Syam. Syria, minta maaf. Syria, bukan Iraq. Syria. Ini negara-negara yang daripada Syam. Mereka berdagang ke Syam. Bagaimana kalau pergi ke Yaman, ada di sana yang disebut sebagai empangan Ma'rib, yang Allah Ta'ala tinggalkan supaya kaum yang selepas daripada itu tengok bagaimana umat terdahulu diseksa oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala bila menentang Allah. Pergi ke Yaman, pergi ke Syria, pergi ke Jordan, tengok kaum Ad, kaum Samud, bagaimana mereka mengukir Petra, mengukir di Gunung Ganang. Allah Ta'ala hantar tentera Allah, sekelip mata mereka dalam keadaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala hinakan mereka, mati semua sekali. Ini kaum Samud. Mereka pada ketika itu bila mana berdagang, mereka lalu tempat-tempat itu. Sebab itu Allah tunjuk contoh cerita-cerita yang nampak depan mata.
Nampak depan mata, tapi nampak depan mata bila hati tak terbuka pun tak dapat juga. Macam kita pada hari ini, kadang-kadang kita lalu kat masjid, dengar azan daripada masjid, rumah dekat dengan masjid. Kalau motor masuk gear 1, gear 2 depan pagar masjid dah kadang-kadang. Tapi datang ke tidak masjid, kalau hati tak terbuka, marilah speaker depan pintu sekalipun tak mari ke masjid. Dulu dia kata PKP payah nak pergi masjid. Oh, kadang ada masjid yang kalau yang ingat yang 12 orang boleh datang masjid. Oh, susah aja ke masjid tu begini-begini, dia komen. Ni sekarang ni tak payah 12 orang, 12 ribu nak datang pun tak ada masalah. Tak datang juga. Kan? Sebab itu orang kalau nak mencari alasan, 1,000, 2,000, 3,000 alasan dia boleh cari. Nah, sebab itu bila mana sebut bab hidayah ini, dia bukan sifatnya datang kepada kita bagaimana datangnya sale-sale dalam Shopee, dalam Lazada dan sebagainya. Kita tak minta pun kadang-kadang tengok-tengok telefon bunyi Shopee. Tak minta pun sale itu kadang bunyi Lazada dan sebagainya mari kepada kita. Tapi hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, dia kena mencari. Dia kena rasa letih, dia kena rasa mengantuk, dia kena rasa penat. Nah, barulah dapat hidayah daripada Allah. Bila dah dapat, nak jaga pula satu hal. Nah, tuan-tuan yang dapat hidayah datang ke masjid, nak jaga, nak istiqamah duduk dalam masjid pun satu hal yang besar juga. Makna kata susah. Nah, susah nak datang masjid, duduk istiqamah duduk dalam masjid, Allahu Akbar. Lagi-lagi nak datang solat subuh sebelum daripada waktu subuh. Nah, macam-macam alasan datang. Dia kata kalau nak pergi kerja, padahal kerja pukul 8. Kerja pukul 8, semayang dekat masjid 6.30 boleh balik dah. Imam tak sekat pun. 6.30 boleh balik dah, tak ada masalah. Tiba-tiba dia kata, payah nak pergi masjid. Ada orang yang kerja pukul 7 dah masuk kerja, boleh istiqamah pergi ke masjid. Nah, ini kadang-kadang kita dalam bab ibadah, kata ulama, jangan kita banding dengan orang yang bawah daripada kita. Bila bab ibadah, jangan kita banding dengan orang yang bawah daripada kita. Aku baca Quran satu muka, okeylah. Dia tu baca Quran setengah muka je sehari. Oh, ada banding gitu, letih lah. Orang tu dia kata, aku setengah muka okey lagi. Orang tu 3 kul je sehari. Aku 3 kul okey lagi. Orang tu, ayat kursi tak sempat habis lah. Dia banding gitu, makin sikit kerja dia. Sebab itu dalam bab harta, dalam bab kekayaan yang kita miliki, jangan kita banding dengan orang atas. Oh, aku rumah kereta 2 biji. Satu Honda, satu Toyota. Eh, tak boleh jadi ni. Rumah sebelah ada satu lagi. Pro 2, satu lagi. Kereta dia sebagai contoh. Orang dia duduk banding gitu, penat juga. Kan? Makna kata, itu pesanan daripada para ulama kita. Bila bab ibadah, kita bandingkan dengan orang di atas. Bagaimana orang tu boleh sedekah 10 ribu. Eh, aku 10 ringgit pun terketar tangan. Tu pun tersilap masuk dalam tabung. Kan? Silap masuk dalam tabung, niat bawa RM5, rupanya RM10. Nak ambil balik malu ke orang, biarlah niat sedekah. Sebab itu dalam bab sedekah ni ada satu satu pesanan Allah SWT, Muhammad, saya tak ingat Syekh apa. Biar ada satu rahsia kita dengan Allah. Rahsia kita dengan Allah macam mana? Kita letakkan, kita sedekah, biarlah isteri kita tak tahu, anak kita tak tahu, kita seorang je tahu, kita pernah sedekah begitu. Biar istiqamah pula sedekah itu. Ikutlah bina masjid ke mana ke, kita buat satu benda amalan yang kalau boleh tiap hari kita buat tiap hari. Kalau boleh seminggu sekali, kita buat seminggu sekali. Apa paling mudah tuan-tuan? Ni ada seorang sahabat saya, dia cerita. Tak apalah berkongsi benda baik. Kalau kita pergi ke Aircon Safe di apa ni, pesta mana. Dia ada, kalau keluar tu ada satu tabung untuk sedekah kepada masjid. Saya tak ingat masjid dekat mana. Ada satu tabung, RM1. Ha, ada tulis, RM1. Keluar daripada cashier tu, nak keluar balik pintu depan, ada tabung tu. Amalan dia mudah saja. Setiap kali pergi beli barang, masuk depan beli barang, ada RM1 ke RM2 dia masuk dalam tabung. Seminggu sekali, 2 minggu sekali, itulah istiqamah amalan dia. Lalu tabung tu jangan, jangan buat-buat tak nampak. Sebab memang depan mata betul-betul. Lalu tabung RM1. Lalu tabung RM2. Biar ada amalan begitu, biar rahsia kita dengan Allah. Isteri kita tak tahu, anak kita tak tahu. Kadang-kadang amalan ni walaupun RM1, walaupun RM2 yang kita letak, tapi istiqamah, rahsia kita dengan Allah, ni yang besar pahala dia. Berbanding yang kita duk war-warkan pada orang. Ni hari ni,
Benda kadang-kadang benda baik, peringatan kepada orang lain. Tapi kadang-kadang dia macam nampak macam riak pun ada. Kan? Apa dia? Kadang-kadang ada orang bila bayar zakat kan dapat resik. Dapat resik tu bagus. Tunjuk kepada orang pula begini-begini. Alhamdulillah dan zakat apa semua. Kalau nak menunjuk bagi peringatan kepada orang, insyaAllah dapat pahala. Tapi kalau dalam keadaan nak menunjukkan apa? Nak menunjukkan, aku dah buat dah amalan ni. Aku dah. Ni. Aku punya makna kata kadang melebihkan sikit. RM7 bagi RM10 ke apa ke. Duk cerita dalam tu. Kadang-kadang amalan ni dia tak terlepas daripada riak. Itu masalah. Sebab itu amalan kalau bab sedekah, jaga-jaga. Jaga-jaga. Mudah sangat terpesong dengan makna kata terpelanting dia punya niat asal dia. Baik. Itu ayyamillah. Makna kata kadang-kadang Allah Ta'ala cerita dalam surah Al-An'am ini banyak ayat-ayat cerita tentang bagaimana Allah azab mereka yang ingkar kepada Allah. Lalu peringatan kepada kita umat Nabi Muhammad. Peringatan kepada umat akhir zaman, kalau kamu buat begini, dah ada dah contoh bagaimana Allah azab. Kalau kamu terlibat dengan amalan syirik, amalan gay ke lesbian ke benda-benda begini, dah ada contoh Allah bagi kaum Nabi Lut bagaimana Allah azab kaum Nabi Lut. Ini peringatan kepada kita. Kalau kita jauh daripada rumah Allah, jauh daripada hidayah Allah, ada bahagian-bahagian dia yang Allah cerita dalam surah Al-An'am. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam surah ini Allah cerita dinamakan sebagai surah Ala'illah. Apa dia Ala'illah? Iaitu tanda-tanda nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekeliling kita ni tanda-tanda kekuasaan Allah. Bagaimana satu pokok boleh jadi pokok daripada benih yang kecil? Bagaimana penciptaan manusia tu sendiri? Ada orang pergi scan umur 4 bulan dalam kandungan 5 bulan. Pergi scan dekat doktor. Pergi scan dekat klinik-klinik. Tengok anaknya perempuan. Tiba-tiba keluar-keluar. Lelaki pula. Bagaimana penciptaan Allah bagi rezeki kepada anak tu dalam kandungan. Mak dia makan anak dapat zat. Mak dia makan anak dapat rasa sama. Musim-musim durian ni bahaya. Musim-musim durian ni Allahu Akbar. Kadang-kadang ada jumpa di klinik tu tuan-tuan. Dah dekat-dekat nak sawan dah. Apa dia bahan 2 biji? Ingatkan 2 biji tu. 2 biji, 2 ketul durian tu. Tak sedar mengandung. Allahu Akbar. Ini kena berjaga-jaga lah. Makna kata dalam bab-bab ini, Allah Ta'ala bagi banyak nikmat kepada kita. Ini peringatan kepada kita. Baik. Dan sikit sebanyak faedah daripada suratul An'am yang ditulis oleh tuan kitab kita ini. Yang pertama, waktu tidur pada malam hari dan bekerja pada siang hari adalah suatu fitrah. Petunjuk yang sempurna dan hal yang paling baik bagi manusia. Allah bagi cantik kepada kita. Adanya siang, adanya malam. Adanya pasangan-pasangan ini untuk merehatkan tubuh badan kita. Ada orang bekerja pada waktu malam, dia boleh rehat pada waktu siang. Ini semua aturan daripada Allah Subhanahu wa taala. Cuma kadang-kadang orang tu ada dia bekerja di siang hari, malam pun dia cari kerja. Malam cari kerja mana? Cari kerja meletihkan badan dan hapus semua sekali. Menyebabkan badan dia tak terjaga. Jaga hak tubuh badan, jaga kesihatan ni kewajipan bagi setiap orang. Bukan semata-mata kita bekerja nak cari duit punya pasal. Dalam keadaan kita abaikan tubuh badan, dia boleh jatuh hukum dosa. Sebab itu pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, dia jumpa dengan seorang yang berbadan besar. Badan besar tu bukan sebab saiz dia besar. Kadang ada orang besar badan dia sebab baka dia besar. Baka dia baka Arab ke mana, wallahu alam. Badan dia memang besar tinggi. Ada orang macam tu. Tapi yang ini besarnya perut dia sebab apa? Sebab memang kuat makan sungguh. Sayyidina Umar tepuk. Ada dalam satu cerita tepuk, ada satu cerita dia tunjuk dengan tongkat ke begitulah. Ini perut ni celaka, dia kata. Perut ni celaka apa sebab? Dengan perut ni lah menyebabkan kemalasan untuk beribadah. Dengan sebab perut besar ni lah menyebabkan macam-macam. Kelusuannya, tak bersemangatnya kalau suami payah nak cari nafkah dan sebagainya. Sebab itu dalam bab kesihatan kita jaga. Jangan bab kesihatan kita jaga. Ni memang sah dah dia tu ada penyakit. Kencing manis, darah tinggi, jantung sebagai contoh. 3 serangkaian. Tapi makan juga. Makan juga benda-benda yang tak sepatutnya. Ya, pantang itu kadang-kadang perlu, kadang-kadang tak perlu. Ikut orang lah. Ikut orang. Kadang ada orang makan sikit pun dah terasa dah. Kadang orang tu makan banyak mana pun. Dia standard. Okey je. Tak ada masalah.
Kan? Ha, sebab itu bab kesihatan kita jaga insya-Allah. Ha, sebab itu Allah jadi baik dah waktu tidur pada malam hari dan bekerja pada siang hari, satu fitrah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat Allah kepada kita. Yang kedua, barang siapa yang bertauhid kepada Allah, maka dia akan memberikan ia keamanan di dunia dan di akhirat. Orang yang berpegang jaga tauhid dia, jaga akidah dia kepada Allah. Ha, jaga akidah dia di zaman yang sangat dahsyat ini, Allah akan bagi keamanan kepada dia. Keamanan macam mana? Makna kata dalam bab bila beriman kepada Allah, banyak kelebihan Allah bagi. Ketenangan jiwa dia, tak serabut dengan benda-benda mengarut. Kehidupan dia Allah atur cantik. Nah, sebab itu kadang-kadang kita hidup di zaman kita ini, jangan dalam keadaan macam mana. Nah, kadang-kadang dia kata jaga akidah cantik dah. Tapi bila ada penghinaan kepada Rasulullah, sebagai contoh yang berlaku daripada dua orang ahli politik di India, dah dibuang parti kan. Ha, dia dibuang daripada parti dia. Ha, apa yang dihina Rasulullah, dihina kepada penghinaan kepada Rasulullah dan penghinaan kepada Sayyidatina Aisyah. Kalau kita orang Islam baca berita tu kuat dek je, ni biasalah ni orang India. Begitu je respon kita, ha, tu akidah kita something wrong. Bila orang hina Rasulullah, hina agama kita, kita tak boleh berdiam diri. Paling kurang panjatkan dalam doa kita, ya Allah tunjuk benda lah. Ya Allah, ha, aku benci benda ni berlaku ya Allah. Mana kata dalam hati kita mula-mula sekali kita benci benda tu berlaku. Sebab apa? Penghinaan kepada agama, penghinaan kepada Rasul kita. Penghinaan kepada Rasul kita. Itu yang pertama sekali. Dan kalau kita ada benda-benda lain yang kita boleh buat, sebagai contoh, ha, kita dalam Facebook ke apa ke, kita sebarkan. Bukan sebarkan penghinaan itu. Ha, sebarkan kutukan dan sebagainya kepada orang yang terlibat dalam benda ini. Ha, kita boleh buat begitu, kita buatlah. Ha, supaya umat Islam pada hari ini dalam keadaan bukan dia panggil sekadar nama sahaja Islam. Bila berlaku penghinaan kepada agama, duduk diam. Bila berlaku penghinaan kepada Rasulullah, dia buat dek, buat tak tahu. Jangan begitu. Ha, jangan dalam keadaan begitulah. Ha, bahaya. Bukan bahaya apa, kadang-kadang akidah boleh terpesong. Ha, kalau kita bersetuju dengan penghinaan kepada Rasulullah itu. Ha, itu sebagai contoh. Makna kata pelihara akidah kita. Yang ketiga disebut oleh Tuan Kitab kita ini, majoriti bukanlah tanda yang selalu berdampingan dengan kebenaran. Ha, ini. Orang yang duduk ramai, kadang-kadang bukan tanda benda tu adalah benda betul. Makna kata perkumpulan orang yang ramai bersetuju dengan satu benda, tak semestinya benda itu adalah kebenaran dan dalam Islam. Sebab ada hadis Nabi SAW. Rasulullah sebut kadang-kadang kebenaran itu berpihak kepada pihak yang sedikit. Pihak yang dihina, pihak yang dizalimi, yang dikecam, itu yang berada pada kebenaran. Yang penting bagaimana kita menjaga akidah dan kita menilai benda-benda itu dari sudut prinsip akidah. Sekarang ni Masya Allah tuan-tuan. Dalam bab ini dia jadi bercampur aduk. Kadang kita tengok, kita dengar ustaz ini, nampak macam okey ahli sunnah betul. Hujung-hujung ada juga terlibat sikit pendapat-pendapat daripada Wahabi sebagai contoh. Mari dengar, cantik dia punya penerangan begini, 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 begini. Dah sekali hujung, ada problem. Ada problem. Dia punya penghinaan sekarang ini, kalau dulu kita payah nak dengar. Yang disebut itu akidah, contoh sifat 20 ke apa ke, dia tak sebut direct orang dulu, ustaz-ustaz dulu. Mana kata yang puak-puak tu dulu. Tapi sekarang ni direct betul dah. Direct betul-betul dah. Macam-macam. Sampai tahap melahirkan netizen-netizen yang komen ni sedap kan. Yang bawah-bawah ni, yang ahli-ahli bawah ni duk komen macam-macam. Isu apa dulu? Isu bertabaruk, mandi, gunung jerai, apa semua sekali tu. Allahu Akbar. Kadang-kadang dia tak faham. Dia tak faham sebenarnya benda-benda begitu. Dia bukan nak menunjukkan ni sunat amalan dia, ada hadis begini-gini. Tak. Yang disebutnya adalah isu tabaruk. Tapi yang disebut, yang dinampakkan image memang salah betul. Ini kadang-kadang masalah. Ada yang lawaknya lagi. Dia kata, ada satu dulu statement daripada seorang ni, dia kata apa? Dia kata tahnik yang dibuat oleh ustaz-ustaz, yang dibuat oleh tok-tok guru. Kan makan buah tamar, gigit kek buah tamar, bagi kepada budak, bagi kepada baby. Dia kata tahnik ni menjijikkan. Saya kata orang yang menghina begitu sebenarnya orang tu tak belajar. Tahnik tu sendiri apa? Tahnik tu sendiri adalah tengih tu. Perbuatan tengih tu adalah tahnik.
Sebab itu dia melembutkan buah tamar dalam keadaan bercampur air liur ke apa ke. Ini bukan isu kuman ke apa, tidak. Isu-isunya adalah isu berkaitan dengan agama itu sendiri, keberkatan dan sebagainya, benda-benda yang tidak nampak. Sebab itu sekarang ni kita dalam keadaan macam mana? Kita dalam keadaan kadang-kadang kita dengar macam logik akal, tapi hakikatnya dia nak bawa ke mana? Dia nak bawa kepada amalan-amalan yang diajar oleh para ulama kita yang kadang bersabit dengan hadis. Kadang bersabit dengan hadis pun dinyatakan sebagai benda tu salah, benda tu bid'ah dan sebagainya. Sebab itu berhati-hati dalam dunia sekarang ni. Dunia kita ni, kata Allahumma salli ala Muhammad, Imam Qurtubi, dalam kitab dia, dia kata apa? Dia kata dunia ni adalah kawah yang bercampur di antara batil dan juga yang betul, yang sahih. Al-haq dan batil bercampur dalam dunia ni. Bila mana masuk akhirat, barulah berpisah di antara yang batil masuk dalam neraka, yang hak, yang kebenaran masuk dalam syurga Allah. Sebab tu kita yang duduk dalam kawah yang bercampur ni kena pandai pilih mana yang betul, mana yang salah. Sebab itu kita berhati-hati. Sebab tu ulama pesan sangat-sangat jaga akidah. Sebab tu tuan kitab kita kata, tak semestinya orang yang ramai dalam satu perkumpulan itu berada pada kebenaran. Dan tak semestinya yang sedikit itu dalam pihak yang salah, ataupun boleh jadi juga yang sikit itu salah. Makna kata kita berhati-hatilah. Sebab itu ada sebahagian salah, dia kata, sebahagian salah berkata, berjalanlah di atas jalan yang lurus dan janganlah engkau takut kerana sedikitnya yang berjalan pada jalan tersebut. Hendaklah engkau menjauhi jalan kesesatan dan janganlah tertipu dengan banyaknya yang berjalan di atas jalan tersebut. Kadang-kadang ada dosa-dosa ataupun perbuatan itu perbuatan yang salah. Tapi bila dah semua orang buat, dia nampak macam betul. Dia nampak macam betul. Tak semestinya benda yang orang semua buat boleh jadi betul, boleh jadi salah. Kena perhati atas prinsip-prinsip akidah dan prinsip agama kita. Dan yang keempat, faedah daripada suratul An'am, iaitu taubat seseorang akan selalu diterima jika tanda-tanda besar dari kiamat belum terlihat. Namun jika tanda-tanda tersebut sudah nampak, maka pintu taubat akan ditutup hingga tidak akan ada taubat yang diterima dari siapapun, sebagaimana pintu keimanan juga pada saat itu telah tertutup dan tidak diterima lagi keimanan dari siapapun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam satu hadis, la taqumu sa'ah hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha fa idza tala'at waraha warahan nas amanu ajma'una wa dhalika hina la yanfa'u nafsan imanuha thumma qara'a al-ayah. Dan Nabi baca ayat daripada suratul An'am ayat yang ke-157. Rasulullah sebut kepada kita, tidak akan bangkit hari kiamat hingga matahari terbit daripada barat, dan jika ia terbit dari barat dan manusia melihatnya, maka mereka pun seluruhnya beriman. Namun pada saat tersebut sudah tidak lagi bermanfaat keimanan seseorang. Rasulullah sebut dalam satu hadis, bagaimana bila matahari terbit daripada barat. Hari yang pertama macam tak percaya lagi. Hari yang kedua berbondong-bondong orang keluar. Ada yang keluar pikul emas. Pikul emas nak cari orang-orang yang miskin nak bagi sedekah. Sebab dah percaya dah apa yang Rasulullah sebut. Ada orang yang bukan Islam berbondong-bondong keluar ke tengah jalan cari mana tok guru, mana ustaz nak masuk Islam. Tapi pada ketika itu pintu taubat Allah Ta'ala dah tutup. Pintu taubat bila mana Allah Ta'ala tutup, orang yang nak masuk Islam dah tak ada peluang lah. Sebab apa? Pada ketika itu orang yang nak masuk Islam, orang yang bertaubat, orang yang dalam keadaan nak kembali kepada Allah, bukan takut pada Allah dah. Dia takut kepada fenomena ataupun kejadian yang berlaku. Sebab itu macam orang nak mati kan. Orang nak mati kadang-kadang nyawa dia duduk dekat poho, nyawa dia duduk dekat kaki, dia rasa tak ada rasa apa lagi. Tapi bila mana sampai ke kerongkong, dia dah rasa dah nak habis dah nafas dia. Sebab itu taubat tidak diterima pada ketika itu. Apa sebab? Sebab kalau dia taubat sekalipun, sebab bukan takut pada Allah, takut nafas. Nafas dia nak habis. Sebab itu taubat ditutup dalam dua keadaan itu. Yang pertama bila berlaku tanda-tanda kiamat, dan yang kedua bila mana nyawa ataupun nafas sampai di kerongkong. Dan dalam ayat ini, panjang ayat dia saya tak bacalah. Dan yang terakhir sekali, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Maksud dia, jika engkau melihat Allah senantiasa memberikan nikmat kepada seorang hamba yang terus-menerus berada di lubang kemaksiatan, maka ketahuilah itu adalah istidraj. Lalu beliau membaca firman Allah, maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami seksa mereka dengan sebanyak-banyaknya, maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Dalam ayat ini, pengkas cerita yang terakhir untuk malam ini, bagaimana jika seseorang hamba Allah di atas dunia ini dia duduk dalam maksiat, duduk dalam dosa, duduk dalam ingkar kepada Allah, tapi sebanyak mana dia ingkar kepada Allah, Allah tetap bagi rezeki kepada dia. Allah tetap bagi rezeki, bagi makan, bahkan kadang bertimbun-timbun rezeki Allah bagi pada ketika itu. Kalau itulah keadaan kita, cepat-cepatlah cari kembali kepada Allah. Kalau Allah tambah rezeki kita tapi makin jauh dengan masjid, Allah tambah rezeki kita tapi makin jauh dengan Al-Quran, makin jauh dengan ibadah kepada Allah. Allah tambah, contoh sekarang ini, apa dia, sawit mahal, contoh. Sawit tengah mahal kan, daripada 800, 1000 lebih, macam-macam lah. Saya pun tak ikut sangat, tapi mahal, tengah mahal. Dia duduk bersibuk pula. Dulu masa sawit harga biasa-biasa, alhamdulillah kerap dengan masjid. Ni contoh, ni tak terlibat mana-mana orang. Tiba mahal, apa ni, sawit dah mahal ni, tunggu pokok sawit bila nak merah buah dia ni. Kadang tak sempat nak besar elok, tak sempat nak matang, dah potong dah sekarang ni. Tengok ladang-ladang sawit cantik je sekarang. Kan, kalau dulu ada je sawit-sawit yang terbiar yang begitu je. Oh, sekarang ni sawit dia, sawit orang pun kadang-kadang diangkut juga. Kan? Mana kata Allah tambah nikmat, biarlah nikmat itu kembalikan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dapat rezeki lebih, kita sedekah, wakaf dan sebagainya. Jangan kita duduk dalam keadaan nikmat, dalam keadaan azab yang berbalut dengan nikmat. Dalam tu padahal azab daripada Allah, penghinaan daripada Allah, tapi kita nampak cantik jadi luar macam nikmat daripada Allah. Ini bahaya. Sebab orang yang duduk dalam keadaan tak sedar, dia duduk dalam keadaan maksiat, dia duduk dalam keadaan jauh daripada Allah, tiba-tiba dia tak kembali kepada Allah, ni bahaya. Mudah-mudahan sekadar itu saja pada malam ni. Mudah-mudahan sikit sebanyak bagi peringatan kepada kita, dan kita dekatlah dengan Al-Quran, dan Allah Subhanahu wa taala akan dekat dengan kita insya-Allah. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tu tuan-tuan, boleh sikit masa aje insya-Allah. Ada amalan yang saya nak kongsi kepada tuan-tuan daripada suratul An'am ini. Yang pertama sekali, amalan daripada Allahumma salli ala Muhammad, Datuk Haji Kiai Ahmad Suhaili, Batu Pahat. Dia berkongsi, ni saya jumpa video 9 tahun yang lepas. Apa pun kita kongsi insya-Allah. Ada satu amalan daripada suratul An'am ayat 1 hingga 3. Tak panjang mana pun. Ayat 1 hingga 3 ini amalannya kalau kita baca selepas subuh dan selepas maghrib, paling kurang kita baca sekali. Ayat 1 hingga 3 daripada suratul An'am, insya-Allah antara kelebihannya ialah susah nak nyanyi, susah nak lupa. Kan biasa, kebiasaannya orang bila bertambah umur akan ada nikmat yang Allah tarik. Antara nikmat yang Allah tarik macam-macam lah. Giginya Allah tarik yang duduk atas jadi ke bawah. Macam-macam. Rambut hitam Allah tarik nikmat jadi putih. Kan? Yang antara lain, ingatan Allah Ta'ala tarik. Jadi nak jaga daripada benda-benda ini, kita dekat dengan Al-Quran, dan antara amalannya ialah kita baca dalam surah Al-An'am ayat 1 hingga 3 selepas subuh. Paling kurang sekali. Pendek, tak sampai 5 minit pun kita baca. Baca-baca seminggu, 2 minggu kita baca, insyaAllah lama-lama kita boleh hafal. Suratul An'am. Banyak lagi kelebihan. Ayat 1 hingga 3 ni nak menghindarkan diri daripada penyakit, daripada sihir dan sebagainya. Dan satu lagi amalan, Allahumma salli ala Muhammad, daripada ayat 103 surah Al-An'am. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Ayatnya pendek saja. Antara kelebihan amalan ayat ini, antaranya ialah nak hindarkan daripada sihir. Daripada sihir. Kita baca lebih kurang, wallahu alam, saya tak ingat, 9 ke 7 kali sehari. Dia ada waktu-waktu dia. Antara lain, mudahkan rezeki. Dan orang yang cepat marah. Orang yang jenis panas baran.
Ha, musim-musim panas ni dia lagi panas. Contohnya. Kan? Orang yang jenis panas baran, amallah ayat ini. Lebih kurang 70 kali sehari. InsyaAllah Allah redakan amarah ataupun sifat nak marah kepada orang itu dalam diri kita, insyaAllah. Ha, sekadar itu saja malam ni, mudah-mudahan kita sama-sama beramallah. Orang yang dekat dengan Al-Quran, insyaAllah Allah bagi banyak kelebihan dan kesenangan dalam hidup kita. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin.